Pemirsa, sepanjang tahun 2023, puluhan hektar lahan di Muaro Jambi hangus terbakar. Sejauh ini, tim Satgas Karhutla masih disiagakan di lokasi rawan terbakar. Kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi terjadi peningkatan. Dalam satu pekan, ada penambahan sekitar 13 hektar lahan di 3 titik yang hangus terbakar. Dengan tambahan belasan hektar tersebut, berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi, luas kebakaran sepanjang tahun 2023 sudah mencapai 49 hektar di 19 titik. Belasan titik lokasi kebakaran tersebut dipastikan api sudah berhasil dipadamkan. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muaro Jambi, Muhammad Zuhdi, mengatakan, dengan kondisi lahan yang kering membuat api mudah menjalar ke lahan lainnya, sehingga luas kebakaran terjadi peningkatan. Zuhdi mengungkapkan berbagai kendala tim Satgas Karhutla dalam proses pemadaman api, mulai dari kesulitan mendapatkan air hingga terkendala lokasi titik api yang sulit ditempuh melalui jalur darat. Untuk saat ini kondisi lahan mineral ini sangat gampang dipicu oleh kebakaran, jadi sangat-sangat kering, sangat mudah untuk menjadi kebakaran. Untuk kondisi lahan gambut sendiri apakah masih ada air, Pak? Untuk lahan gambut saat ini masih ada air, namun sangat-sangat sedikit. Namun kita harapkan kepada masyarakat jangan sampai terlampau jauh untuk melakukan aktivitas di lahan gambut. Seiring dengan belasan kejadian kebakaran yang telah terjadi, sosialisasi pencegahan kebakaran karhutla di wilayah rawan terbakar harus digencarkan. Dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dengan sengaja harus dilakukan untuk memberi efek jera kepada masyarakat luas. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.